Halo, selamat datang di Rob's Freak Guitar Course. Secara bertahap saya akan posting video tutorial how to play guitar yang saya kembangkan. Mungkin berbeda dengan cara-cara gitaris lain, tapi setidaknya inilah yang saya pakai dalam bermain gitar. Level pertama adalah tentang fingering. Bahasa simpelnya adalah pemanasan jari. Tujuannya adalah supaya jari kita tidak kaku pada saat bermain gitar. Fingering dasar yang paling efektif adalah memainkan natural major. Apa itu natural major? Simpelnya adalah jika kita bermain C sama dengan Do, nadanya adalah C, D, E, F, G, A, B. Atau lebih umum kita kenal seperti Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Di mana intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Apa maksudnya itu? Maksudnya dari C ke D nilainya adalah 1. Kemudian D ke E adalah 1. E ke F nilainya setengah, F ke G nilainya 1, G ke A nilainya 1, A ke B nilainya 1, B ke C lagi nilainya setengah. Dalam kolom fret, di mana nilainya 1 artinya 2 fret kita lompati. Sedangkan yang setengah artinya adalah 1 fret yang kita lompati. Bentuk latihannya seperti ini. Bentuk pickingnya seperti ini. Mainkan secara perlahan di awal dan secara perlahan tingkatkan temponya. Sudah lancar untuk nada yang semakin tinggi atau ascending, silakan latihan untuk descending, yang artinya dari nada tinggi ke nada rendah. Kemudian jika sudah lancar di oktav pertama, lanjutkan di oktav kedua, seperti ini. Jika sudah lancar dengan oktav 1 dan oktav 2, sambung keduanya seperti ini. Silahkan lakukan fingering seefektifnya. Maksudnya adalah, jika udah capek, berhentilah. Jangan dipaksa untuk lebih lama lagi. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.